apa yang kira-kira akan naik jika menggunakan cara seperti ini. Masalahnya nih guys ya, gue tuh udah trauma banget sama cara yang dari level, pokoknya dari level berapa langsung ke plus 20 tuh agak sedikit berbahaya, karena itu efeknya tuh kaget. Kalau kagetnya tuh kaget kalau gede, satu, sama kaget kalau gagal. Yo, what's up guys, balik di channel gue di Antonius aja. Dan selamat kembali di konten Daily Enhance Artifact di day ke-30 guys. Jadi sekarang udah berada di hari ke-30. Jadi dimana di day ke-30 ini kita akan kembali meng-enhance artifact-artifact dengan cara-cara yang unik. Di video kali ini gue akan meng-enhance artifact dari si Menawa, yang dimana mempunyai substat yang unyu-unyu, yang bagus-bagus gimana getso kan guys ya. Oke. Jadi mana dia? Ini kan yang EM-nya. Gue punya something better yang harus. Ah, ini dia. Oke, ini akan jadi electro damage bonus gue dari si Menawa. Jadi seperti biasa, kita akan langsung menaikkan dulu ke level 4 tanpa berlama-lama guys ya, karena aduh material gue ini sedikit sekali ya Bapak ya, terbatas. Jadi semoga hasilnya bisa bagus. Oke, kita akan lihat apa yang akan muncul di sini ya, di part subset keempatnya. Nggak usah pakai banyak-banyak prediksi lah, ton lah, karena yang udah pasti defensif, jadi ya wes nggak apa-apa. Oh, HP malahan ya. Yah, double crit, double HP. Oke, jadi kita nggak akan banyak berlama-lama, karena gue lagi membuat sesuatu yang harus gue racik-racik gitu guys ya. Jadi oke lah, kita akan menggunakan cara yang ya yang biasa kita gunakan. Tapi sebetulnya gue tuh lagi pengen nyoba beberapa trik dari kalian yang sering tulis di kolom komentar, bang coba pakai plus 20 yang udah jadi gitu terus dikorbankan. Nah di sini tuh gue ada plus 20 yang mungkin bisa gue korbankan. Bukan cuma satu orang yang ngomong, banyak yang ngomong gini, bang coba pakai artefak nih, satu artefak bintang 5 yang pengen lo naikin, terus ditambahin sama korbanin tuh satu artefak bintang 5 tapi yang udah di plus ke 20. Nah dimasukin ke artefak yang mau di enhance, lalu ditambahin beberapa material supaya artefak bintang 5 yang mau lo enhance itu langsung ke level 20. So jadi supaya di hari ini agak sedikit seru, jadi ya kenapa kita nggak coba ya kan, karena sesuatu yang baru tuh it's good. Jadi gue senang ketika ada seseorang yang memberikan sebuah trik di sini. Jadi ya let's find out ya guys ya, kita akan mencari tahu kebenarannya. Jadi gue akan menyiapkan dulu satu material bintang 5, bintang 5 udah ada materialnya, bintang 4 nya oke. Bintang 4 nya kalau gua nggak salah inget sih, kalau bisa jangan yang ada isinya tuh, jangan yang ada CD atau CR gitu, jadi yang polosan aja. Nah kayak gini nih, coba ya gua enhance dulu, gua coba munculin substat keempatnya dulu ya kan. Ini kayaknya kalau gue bikin ke plus 10 mungkin bisa langsung nanti penuh ya. Jadi kita coba dulu, semoga nggak ada CD. Oke, aman, nggak ada CD sama CR sama sekali nih ya. Plus 10, oke. Kayaknya di plus 12 di feeling gue baru full. Apa guys ya? Kalau kalian lihat nih materi duit gue tuh tidak akan pernah habis guys ya. Even gue naikin karakter segala macam, karena kita mempunyai teknik dalam mengeksplor guys ya. Karena ketika kita mengeksplor, uang kita tuh banyak sekali. Satu hari itu eksplor bisa dapat puluhan ribu guys ya. Jadi rajin-rajinlah dalam mengeksplor. Oke, gue udah siapin. Nih. Sebetulnya agak sedikit sayang artefak yang satu ini kalau kita jadikan bahan percobaan, tapi ya it's okay lah, karena kalau kita takut rugi kapan dapat artefak bagusnya gitu kan. Jadi hajar aja nggak sih ya kan, hajar aja. Terlebih gue belum punya electro damage bonus yang wadidau, jadi ya mari kita coba buktikan dengan plus 20 gue. Mana ya guys ya, karena ini adalah day ke-30, jadi mari kita buat hari ini menjadi hari yang lebih have fun dan jauh lebih menyenangkan. Oke, di sini gue punya yang attack sama gue punya yang ini, Sign of Ion atau Circuit of Logos atau Flower. Ini aja udah nggak apa-apa, 3 di CD di 13,2, karena ini Circuit of Logos terus main statnya attack, kayaknya agak kurang gimana gitu ya, tapi masih bisa dipakai sih. Aduh gue bingung nih, pusing kepala gue sakit. Aduh udah ini aja deh, tapi ini bisa dipakai yang lain ya anjing. Udah ini aja deh, kesel gue banyak kan mikir cok. Oke, lalu bintang 4 nya tadi gue harusnya ada siapin. Ini mana dia, plus 12 tadi, kita coba
di mana kamu? Oke, nah. Langsung full. Gua enggak tahu sih ini fullnya bisa di plus berapa. Tadi gua bikin ke plus 12 aja lah, enggak apa-apa. Oke. Kita akan memberitahu. Kita akan mencari tahu apa yang kira-kira akan naik jika menggunakan cara seperti ini. Masalahnya nih, guys, ya, gua tuh udah trauma banget sama cara yang dari level pokoknya dari level berapa langsung ke plus 20 tuh agak sedikit berbahaya karena itu efeknya tuh kaget. Kalau kagetnya tuh kaget kalau gede. Satu, sama kaget kalau gagal. So jadi ya, karena ini adalah ya udahlah, kita coba aja lah. Cara-cara baru tuh harus kita coba ya kan, karena kita tuh harus berkembang kalau mau berhasil ya guys. Kita tidak boleh terlalu melekat pada sesuatu yang lama. Move on. Yes, huh? Okay. Sekali coba gagal gua enggak tahu ya. Hari ke-30 semoga terselamatkan ya. 3 2 1 let's go. Boom. Gue harus catat bentar guys ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak boleh gue lewatkan ya. Bentar, gue harus menulis sebentar, sorry, wait ya. Oke, jadi material bintang 4 tadi gue gak pakai sesuatu yang mengandung kadar CD atau CR dan hasilnya yang kayak. Terima kasih buat anda yang sudah berkomentar. Gue lupa komennya di video yang mana, maaf banget. Karena setiap kali gue baca komen, kalau ada yang ngasih trik tuh gue langsung kayak, wah boleh nih. Karena setiap kali itu gue tuh mengingat terlebih dahulu dan mencoba mencari mana yang lebih better. Dan ternyata yes, this is something yang lo harus trying. Gue sih gak bisa langsung nyuruh kalian coba, tapi ini first time gue coba dan hasilnya bagus. Yah. Oke. Gue nggak tahu nih gue harus ngomong apa. 26,4%, nice banget. Gue punya satu lagi sih, 7,8 kan. Kurs. Kenapa nggak kita coba satu kali lagi? Iya nggak sih. Bener nggak sih kayak terlebih ini kan udah plus. Okay, let's just try. Kalau tadi plus 12 dari plus 20, gue rasa yang kedua kali ini kayaknya kalau di plus 12 nggak mungkin deh materi bintang 4-nya kan. Mari kita buat dia di plus, ya let's say 15 atau mungkin 16. Oke. Semisalkan ini bisa, jadi kalian yang punya artefak yang kalian sekiranya nggak bagus, kalian mau buang, itu bisa banget. Oke, jadi kenapa nggak kita coba? Gua akan bikin ke plus berapa ya? Kira-kira ya deh, di 15 deh ya, biar nggak bolak-balik nanti kan. Mau sampai max. Oke, okay. Sebenarnya nanggung sih dikit lagi penuh. Ya udahlah, penuhin aja. Terlebih artefaknya juga udah habis materialnya kan. Which one is better? 7,8 attack plus HP flat. Kalau gue pakein ini. Oke, okay, kita kan cari angka CD yang terkecil ya. Tadi sih nggak pakai CD sih, pakainya CR ya. Kita akan coba. Tadi kan pakai single CR. Sekarang kita coba pakai single CD. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Kita let's just trying. Oke, okay, dengan materialnya ini dan ini tanpa ada kadar CR atau CD di bintang 4-nya, tapi di bintang 5-nya ada CD-nya, ada crit-nya lah intinya. Oke, okay. Percobaan kedua, mari kita lihat apakah 7,8-nya akan hilang. Boom. Gua nggak tahu lagi ya. Gua nggak tahu lagi guys, sumpah. Oke. Okay. Buat lo ya, siapapun lo yang pernah mencoba ini, please drop di kolom komentar sekarang ya, kasih tahu gue seberapa banyak lo berhasil. Dan semisalkan ini bener-bener bisa berhasil, gue akan bikin satu video khusus untuk membahas ini dan kita akan lakukan percobaan dengan ya, ini kan dua kali coba. Gimana kalau ya let's say kasih gue waktu sekitar 1 minggu untuk mengumpulkan material yang cukup, nanti full tuh seminggu gue farmingin artefak aja dan gue kumpulin, lalu kita coba sekiranya di 5 artefak ya, nggak sih 5 artefak nggak sih kan, kita harus mencoba guys. Dan kalau kalian setuju drop di kolom komentar gimana pendapat kalian. Kalau misalkan kalian setuju, mari kita langsung gasken karena hasilnya men gila. Ini udah 2 kali berhasil nih guys. 7,8 nya bobol. Sumpah. Gua gak tahu lagi nih. 1 2 Si gila. Silahkan buktikan sendiri dan silahkan drop di kolom komentar ya. Kalau kalian udah pernah coba, sekali lagi gue bilang, kalau kalian yang pernah coba silahkan
Dan kalau misalkan kalian pengen nanti gue coba langsung di 5 materi, di 5 artefak, langsung drop aja di kolom komentar. So oke, gue harus mengakhiri hari dari 30 ini. Dan the day 30 menjadi sangat-sangat gila ya, dengan elektrodynamic bonus di sini dan di... Gue gak ngerti lagi sih. Angkanya tuh menggiurkan banget, dan ini lebih jauh lebih better daripada cara kedua yang pernah gue buat. Dan wah gila, hasilnya gila banget. Parah-parah. Tapi kita gak bisa langsung bilang ini bakalan terus naik, karena nanti kita akan melakukan percobaan lebih lanjut. Dan ini kayak agak sedikit menarik gitu. Jadi so langsung aja guys ya, langsung aja gue akhiri. Dan silahkan berpartisipasi di kolom komentar, karena partisipasi kalian akan sangat membantu gue ke depannya. Thank you. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dan gue harus akhiri day ke-30 dengan hasil yang sangat-sangat manis. Dan terima kasih banyak. Oke, jangan lupa di like video kalian suka, subscribe channel YouTube gue. Sampai jumpa di konten kita berikutnya, karena ke depannya mengenai artefak akan jauh lebih menarik dan akan jauh penuh dengan misteri. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.